DPR RI mendukung penuh kinerja satgas pengawasan barang impor ilegal sebagai upaya mengatasi persoalan impor ilegal yang dapat merugikan negara. DPR RI menilai satgas pengawasan barang impor ilegal adalah bentuk perlindungan produk dalam negeri. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel meminta satgas pengawasan barang impor ilegal untuk bekerja keras dalam mengatasi maraknya barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Rahmat Gobel menambahkan, pemerintah harus mampu mengendalikan impor ilegal agar tidak terus-menerus merugikan negara. Selain itu, produksi dalam negeri, baik di sektor perindustrian maupun perdagangan, harus ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar nasional, bahkan hingga pasar internasional. Kalau soal impor ilegal, saya sangat mendukung, tapi jangan salah dalam mengatasi impor ilegal itu sendiri. Ya. nah pemerintah harus bisa bekerja sama dengan baik itu perdagangan dengan perindustrian maupun kementerian lainnya ya goal kita kan tentu bukan hanya mengatasi impor ilegal bagaimana mendorong industri dalam negeri hmm. karena ya. dalam negeri sekaligus mengundang investa meningkatkan investasi dalam negeri dan juga lapangan kerja mesti ada satu ekosistem yang sehingga antara kementerian perdagangan maupun perindustrian maupun Kementerian Pertanian maupun Kementerian lainnya ini harus bersinergi harus sama-sama. Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang terdiri dari gabungan 11 kementerian lembaga termasuk kepolisian dan bakamla dipercaya mampu menindak tegas pelanggaran yang masih terjadi utamanya di daerah perairan Indonesia. Oki dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan.